make it difficult to not overthink. And when I'm with you. Assalamualaikum and hello guys. So hari ni apa yang aku nak buat? Okay, so yelah sebab macam Roblox tak boleh buat kan. Apa hal aku boleh ada dalam studio, okay. So kau tengoklah kat tepi tu ada Halloween 4 hari. So ini adalah video lama yang mana aku ambil and aku mutekan suara. So sekarang ni aku buat voiceover lah kiranya, okay. So sebenarnya tadi aku dah buat video lain tau. Okay, tapi tiba-tiba phone aku pula bermasalah. Nyampah gila. Tapi aku buat jugalah sebab prinsip aku ni macam sehari kena satu video. So macam mana pun itu paling minimum aku kena buat juga. Okay, so sekarang ni apa yang aku nak cakap. Okay, so Roblox tengah down kan. Of course lah, kita semua yang selalu main Adopt Me, yang selalu main apa-apa game lah yang guna Roblox ni, memang kita akan rasa macam boring gila. And rasa tak bermaya dah nak hidup. Okay, so dah satu hari, dua ke tiga hari macam tu, aku pun tak ingat. Yang aku tahu dia down lah. Okay, so satu dunia sekarang memang tak kisahlah kau duduk rumah teres ke rumah apa, kau kaya ke miskin ke tak. Okay, benda tu dia, Roblox bukan pilih miskin kaya, bukan tak. Memang satu dunia, memang tak boleh main. Sebab Roblox sendiri pun tak tahu sebab apa, rasanya lah. Okay, and yes, apa yang buat teruknya kan, sebab dia macam, kalau kau buka dekat PC atau laptop, dia jadi. Tapi kau tak boleh nak tekan apa-apa. Lepas tu kalau kau buka dekat phone, dia auto log out. Tapi dekat phone aku, dia cakap tak ada wifi. Aku pun tak tahulah, padahal wifi aku ada. My WhatsApp, my IG semua okay je. Tapi sampai dekat Roblox, memang dia kata aku tak ada wifi. Tak tahu kenapa. Okay, so basically sebabnya Roblox down lah. Tapi down sebab apa tu aku tak tahu. Adakah orang hack ke, orang jatuhkan sistem dia ke, dia terdelete apa-apa ke, dia ada usik apa-apa file ke, aku tak tahulah kan. So basically kita je semacam ni je lah. Kita je tunggul. Bila Roblox nak buka ni, aku punya daily login streak dah lari dah ni. Tapi Adopt Me ada buat statement. Okay, dia cakap dia akan cuba selamatkan login streak tu, and pasal Halloween dia akan extend kot. Maybe lah. Ini aku pala tahu je. Sebenarnya Adopt Me tak cakap pun. So itulah dia guys. Yeah. So aku pun sebenarnya nak cakap banyak-banyak pun. Aku tak tahu nak cakap apa tau. Sebab aku tak ada statement. Roblox tak ada keluarkan apa-apa statement pun. Sebenarnya ada tau dia keluarkan. Okay, so kejap aku search. Ni Roblox dia bukan keluarkan statement yang bla bla bla. Dia just cakap, "We know you are having issue using Roblox right now. We are sorry and working hard to get things back to normal." Itu je. Itu je dia cakap. Lepas tu dia ada, sebenarnya dia ada cakap lagi. Okay, dia ada cakap lagi, "We believe we have identified an underlying internal cause of the outage." Dia dah kenal pasti apa masalahnya kan. "We are in the process of..." Okay, kau abaikan benda tu. Boo, counting down, kau abaikan. "We are in the process of performing the necessary engineering and maintenance work to get Roblox back up and running asap. Thanks for your patience." Okay, so dia cakap dia tengah berusaha untuk dapatkan semua tu balik. Kiranya tengah dia tengah macam nak fix Roblox tu lah. Mungkin Roblox tu ada orang hilangkan file ke apa ke, aku tak tahulah. Tapi dia tengah fix sekarang ni. So untuk update hari ni 29 eh? Oh tak, hari ni 30. Okay, semalam 29 dia cakap still making progress on today's outage. So semalam dia tengah buat progress. Hari ni dia dah kenal pasti dah apa benda yang boleh cepat jadi macam tu. Dia dah kenal pasti. Okay, so kita hanya bagi dia masa lah. Okay, kalau kita duk push dia kan. Lagi satu, korang janganlah pergi serang Adopt Me. Cakap kat Adopt Me bagai Adopt Me tak tahu apa-apa pun, okay? Sebab yang problemnya Roblox, bukan Adopt Me. So, yeah. Aku rasa tu juga video untuk kali ni. Kita just tunggu je lah, okay? So, bye.